Ya, selamat sore yang saya hormati rekan-rekan dan Prof. Haryono Umar. Sore ini saya akan mengambil topik mengenai tax haven dan corruption untuk tugas mata kuliah seminar akuntansi keuangan. Perkenalkan nama saya sebagai penyaji, Rudolf Baginda Siregar, dengan NIM 2027 000014. Tax haven dan corruption. Tax haven sendiri lahir sebagai konsekuensi meningkatnya tarif pajak. Istilah ini pertama kali muncul di majalah The Times 17 Mei 1984, ketika banyak wajib pajak di Inggris memindahkan kekayaannya untuk menghindari pajak. Pasca Perang Dunia Pertama, kebutuhan biaya akibat kehancuran ekonomi pasca perang mendorong negara-negara untuk memastikan tarif pajak agar pendapatan negara meningkat. Tarif pajak pada 1924 bahkan mencapai 72%. Sejak saat itulah tax haven lahir, dimulai dari tiga kota di Swiss, yakni Jenewa, Zurich, dan Basel, yang menjadi pusat penghindaran pajak yang aman. Lalu pada kurun 1930-an, pemungutan pajak semakin agresif, mendorong lahirnya tax haven baru. Kemudian, pada tahun 1960, Cayman Island lahir sebagai tax haven baru yang didukung perbankan Kanada. Pada saat bersamaan, Panama juga lahir sebagai tax haven yang menyimpan dana milik pengusaha United States dan Amerika Tengah, terutama Kuba. Apa itu tax haven? Tax haven sering disebut surga pajak atau negara tempat di mana pajak sangat rendah, sama sekali tidak mengenakan pajak. Setiap orang menyimpan uang di tax haven untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi di negara mereka. Legalitas tax haven bisa diperdebatkan, tetapi di sisi lain banyak orang kaya yang terus menyimpan uang mereka dengan bebas pajak. Umumnya, negara tax haven memiliki sistem pengendalian moneter ganda yang membedakan penduduk dan non-penduduk, termasuk mata uang asing dan domestik. Hal ini memungkinkan orang luar mendirikan perusahaan di negara tax haven untuk perdagangan internasional. Operasi perusahaan tidak akan dikendalikan atau dikontrol pertukarannya sampai ia menggunakan uang asing untuk perdagangan luar negeri. Lalu, slide selanjutnya ada ciri khas negara tax haven. Seperti yang kita tampak di layar, ada tiga. Kami sebagai penyaji, yang pertama, menetapkan tarif pajak rendah atau bebas pajak. Kedua, lack of transparency. Yang ketiga, lack of effective exchange of information. Lalu, apa yang ditawarkan oleh tax haven? Banyak di antaranya yang kami tangkap sebagai penyaji, adanya peluang diversifikasi investasi, lalu adanya strategi menangguhkan pajak, lalu ada perlindungan aset yang kuat, hasil investasi bebas pajak, offshore, banding dengan keleluasaan dan privasi, imbal hasil yang besar, mengurangi beban pajak, lalu peluang mengembangkan bisnis. Sisi buruk dari tax haven adalah yang tentunya yang pertama munculnya korupsi, kedua money laundering, ketiga penyalahgunaan perusahaan cangkang, keempat pelarian modal, kelima penggelapan pajak, lalu terakhir adanya ancaman stabilitas keuangan. Bagaimana penanganan tax haven? Pada KTT G20 di London yang berlangsung pada tanggal 2 April 2009, negara-negara G20 sepakat mengumumkan daftar hitam blacklist tax haven country, diklasifikasikan dalam 4 kategori berdasarkan standar yang disepakati, yakni negara yang telah substansial menerapkan standar, lalu tax haven yang punya komitmen tapi belum sepenuhnya mengimplementasikan standarnya, lalu ketiga pusat-pusat keuangan yang telah berkomitmen tetapi belum sepenuhnya mengimplementasikan standar tersebut, dan yang keempat yang disepakati secara internasional adalah negara atau mereka yang belum berkomitmen pada standar.
Lalu penanganan tax haven menurut buku Tollis tax haven yang terbit di tahun 2000, ada empat cara untuk melakukannya. Ini pertama, personal residency atau memindahkan domisili ke negara tax haven. Lalu penanganan yang kedua melalui trading dan other business activity, yaitu mendirikan perusahaan lokal atau special purpose vehicle company di negara tersebut. Yang ketiga, adanya asset holding, yaitu dengan menggunakan trust company untuk mengelola kekayaannya di luar. Lalu yang terakhir, penanganan tax haven menurut buku Tollis Tax Havens, adanya financial intermediary, yaitu dana yang dihimpun di negara rendah pajak kemudian disalurkan ke berbagai negara yang pajaknya lebih tinggi. Data dan fakta terkait tax haven. Yang pertama, sebanyak 33% modal asing atau FDI berasal dari tax haven. Tahun 2010, Kepulauan Barbados, Bermuda, dan British Virgin Islands menerima FDI 5,11% dari FDI global. Bahkan ini melebihi negara Jerman yang hanya sekitar 4,77% dan melebihi negara Jepang yang hanya 3,76%. Lalu fakta yang kedua, Kepulauan Mauritius adalah investor terbesar ke India dengan kontribusi hingga 24%. Adanya Siprus 28%, BVI atau British Virgin Islands 12%, Bermuda 7%, Bahama 6% adalah investor terbesar ke negara Rusia. Fakta yang ketiga adalah BVI berpenduduk hanya 19.000 orang, namun memiliki 830.000 perusahaan terdaftar dan 300.000 perusahaan cangkang. Adapun negara Caman memiliki 70.000 perusahaan, 430 bank, 720 perusahaan asuransi. Bahkan Caman Island memiliki aset 1,3 kali GDP Norwegia dan total asetnya sebesar 700 kali GDP negara tersebut. Lalu data dan fakta keempat, Swiss menyimpan 2.300 miliar dolar dana asing, di mana termasuk dalamnya adanya kehilangan potensi pajak dari negara United States sebesar 6.000 triliun, karena 30 triliun laba perusahaan di negara tersebut diparkir di luar negeri. Lalu kelima, data dan fakta, pada tahun 2008, ada seekor anjing bernama Gunter terdaftar bersama 1.400 pemilik trust di Liechtenstein, sebuah negara, untuk menghindari pajak Jerman. Dan data fakta yang terakhir ialah di Juni 2008, pegawai senior bank UBS Swiss terbukti telah membantu menghindari pajak orang United States senilai 20 miliar dolar dengan biaya 200 juta dolar. Bagaimana potensi pajak WNI di tax haven? Ada tiga yang kami rangkum, diantaranya, menurut penelitian Tax Justice Network 2010, lebih dari 331 miliar dolar US aset orang Indonesia berada di tax haven. Lalu yang kedua, potensi pajak menurut Global Financial Integrity di tahun 2014, sedikitnya terdapat 200 triliun aliran dana ilegal keluar Indonesia setiap tahunnya. Lalu yang ketiga, potensi pajaknya, ada riset dari lembaga lain seperti McKinsey pernah menyebut jumlah aset orang luar, orang mohon maaf kami lagi, jumlah aset orang Indonesia di luar negeri mencapai 4.000 triliun rupiah. Lalu kemudian ada sebuah data dari Panama Paper yang bocor. Mungkin jika kita mengakses data offshoreleaks.ecg.org dengan mengetik kata kunci Indonesia, akan diperoleh data-data klien yang pernah berjaring dengan firma hukum Mossack Fonseca, firma di mana firma ini dibobol oleh seorang pembocor bernama Sandy John Doe oleh Doe
data sebesar 2,6 terabita setara 11,6 juta dokumen diserahkan kepada Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional atau ICG. Ditilik sekilas, nama-nama perusahaan yang bagi pembaca Indonesia ada dalam Panama Papers. Mereka dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, 17 perusahaan masuk jenis officer dan master client. Artinya korporasi itu memakai identitas yang jelas, lalu menanamkan asetnya di negara surga pajak. Lalu, kategori kedua ada, kami ulangi, ada dua perusahaan TBK di dalamnya yang masuk dalam kategori pertama, serta beberapa anak usaha perbankan multinasional yang cukup kondang. Lalu kategori kedua, offshore entity, menginduk pada korporasi asal Indonesia. Jumlahnya kurang lebih 41 ini. Nama-nama perusahaan ini, karena dari sisi aset sulit dilacak siapa pemiliknya. Jadi mereka memakai nama-nama yang kurang familiar bagi publik tanah air. Misalnya, Parfum Investment, Lilac Swiss, dan Capsex LTD. Kategori yang ketiga, adanya data yang menunjukkan perusahaan terdaftar menanamkan modal di negara-negara surga pajak melalui bantuan Mossack Fonseca itu, di mana jumlahnya mencapai 2.190 alamat usaha. Mayoritas berkantor di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, yakni di kawasan Segitiga Emas Kuningan Sudirman Tamrin. Masuk dalam ketiga kategori itu tidak otomatis menyatakan sebuah melanggar hukum atau perusahaan melanggar hukum. Namun, setidaknya data ini menunjukkan eksistensi perusahaan asal Indonesia menanamkan uangnya ke wilayah dengan kebijakan pajak yang sangat minimal. Ada lagi contoh kasus di suatu negara di Afrika, benua Afrika, yakni di Nigeria, di mana mantan diktator bernama Sani Abacha yang berkuasa dari tahun 93 hingga 98 memiliki harta sebesar 267 juta US dollar, sekitar 3,8 triliun di kantor negerinya yang disita dari sebuah rekening bank di Kepulauan Jersey, di mana kepulauan yang terletak di antara wilayah Prancis dan Inggris. Harta ini diperoleh melalui korupsi yang dilakukan ketika Abacha menjabat presiden di Nigeria pada dekade 90-an. Menurut Jesse Civil Asset Recovery Fund, sesudah memulai sengketa hukum selama 5 tahun, harta tersebut dikembalikan dan dibagi tiga antara Kepulauan Jersey, United States, dan Nigeria. Jaksa Agung Jersey Robert McRae QC mengatakan penyitaan tersebut memperlihatkan komitmen Jersey untuk mengatasi kejahatan keuangan dan pencucian uang internasional. Sani Abacha berkuasa di Nigeria dari tahun 1993 hingga meninggal pada tahun 1998. Lalu bagaimana di Indonesia? Mungkin seperti yang kita tahu, salah satu orang Indonesia yang pernah menaruh uang di sana adalah Tommy Soeharto, anak mantan Presiden Soeharto, pada akhir 90-an. Sebuah akun atas nama Tommy di sebuah bank di Guernsey berisi dana sebesar 36 juta euro atau setara 573 miliar. Lalu contoh kasus di Indonesia yang kedua adalah dari majalah Tempo pada tahun 2011 mencium gerak-gerik terpidana Joko Chandra yang seperti kita tahu baru saja tertangkap beberapa waktu belakangan, di mana ia mengendalikan bisnisnya dari Papua Nugini. Bahkan ia berencana membangun resort di Bali dengan 600 kamar. Pria bernama asli Chan Kok Hui tentu dipastikan bertemu pejabat di Bali untuk mengurus perizinan. Selain itu, nama Joko Chandra juga disebut-sebut dalam kasus Panama Papers di tahun 2016. Berdasarkan informasi Mossack Fonseca, Joko mendirikan perusahaan di negara suatu pajak atau tax haven untuk menyembunyikan harta dan endusan aparat pajak di Indonesia. Lalu, apakah Indonesia termasuk negara tax haven? Tentu yang kita tahu di Indonesia, ketika tindak pidana di bidang perpajakan merupakan salah satu predikat crime dari tindak pidana pencucian uang. Biasanya pertukaran informasi terkait dengan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana perpajakan yang sulit dilakukan. Indonesia tidak termasuk di dalam daftar OECD tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, yaitu yang pertama, Indonesia bukanlah tax haven. Sebaliknya, Indonesia merupakan korban yang uangnya banyak dilarikan ke negara tax haven.
Yang kedua, Indonesia juga tidak memiliki offshore financial center atau offshore bank karena dalam sistem perbankan Indonesia tidak dikenal adanya offshore bank. Offshore bank adalah bank yang hanya boleh menghimpun dana dari luar negeri, kemudian menyalurkannya ke luar negeri saja. Atau di wilayah tertentu diperbolehkan juga menyalurkan dana ke dalam negeri tempat bank itu berada. Lalu penyebab yang ketiga Indonesia tidak termasuk tax haven ialah tindak pidana perpajakan merupakan salah satu tindak pidana asal dari tindak pencucian uang. Inilah yang harus dicari solusinya agar Indonesia tidak selalu menjadi korban dari skema adanya tax haven dalam sistem keuangan internasional. Lalu, bagaimana langkah dukungan Indonesia terhadap tax haven? Indonesia sendiri aktif dalam melakukan praktik penghindaran pajak pada yurisdiksi tax haven. Sebagai negara G20, Indonesia turut menurut mendeklarasikan perlawanan suka pajak bersama OECD dengan menyepakati perjanjian transparansi informasi antarnegara. Selain itu, negara Indonesia menyepakati perjanjian bilateral terkait penghindaran pajak berganda yang berisi pembagian hak pemajakan atas penghasilan wajib pajak yang merupakan warga negara asing. Belai tersebut tertuang pada Perpres RI nomor 77 tahun 2019 yang merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perpajakan internasional. Dijen pajak cukup waspada dengan masalah tax haven country ini. Sesuai dengan peraturan Per 39 garis miring PJ garing 2009, dalam penyampaian SPT PPh Badan, wajib pajak ada kewajiban menyampaikan lampiran khusus tambahan formulir 3A strik 2, yaitu pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Namun sekarang, sampai sekarang, masih belum ada aturan yang tegas menyatakan negara-negara mana yang termasuk dalam kategori tax haven country. Lalu sampailah slide kami pada kesimpulan mengenai tax haven dan corruption. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dibahas, tax haven telah mendorong para investor untuk menarik dana yang dimilikinya di dalam negeri untuk diinvestasikan di luar negeri. Selain itu, para investor memiliki dana di luar negeri juga ikut takut kecenderungan mengungkapkan pendapatan serta hartanya secara transparan. Dengan demikian, bahwa tax haven memberikan pengaruh baik bagi pertumbuhan investasi serta perekonomian suatu negara. Regulasi perundangan perpajakan yang tidak tepat dapat membuat terjadinya penghindaran pajak, korupsi, sistem pendapatan, dan meruntuhkan kemampuan wibawa suatu negara untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh warga negaranya. Mewakili bentuk tindakan tersebut mewakili bentuk korupsi tertinggi karena secara langsung merugikan masyarakat sumber daya publik yang sah. Demikian presentasi seminar akuntansi keuangan kami mengenai tax and corruption. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Prof. Dr. Haruno Umar, MSc, AKCA. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat sore.